untuk pelengkap saja ya guys, ini guys, ini biasanya harga itu sekitar 100 ribuan itu untuk depan dan belakang guys. Assalamualaikum guys, yang hari ini saya akan membahas ini tutup noken Honda S90 atau S90 set. Itu bentuknya sama ya guys, atau disebut dengan tutup platina Honda S90 set ya. Lur ini saya punya satu ini sepaket ya guys, ini untuk depan dan belakang guys. Oke, kita buka, ini original ya guys. Dalamnya itu seperti ini. Ini original, ini bahannya aluminium ya guys. Oke, saya bahas yang ini dulu. Yang ini untuk baut-baut, lubang baut ini untuk dudukan platinanya ya guys. Ini untuk, kalau yang ini untuk dapat kop silinder, kalau yang ini untuk dudukan platinanya ya guys. Oke, kita bahas ya. Ini original, ini bentuknya model segitiga ya guys, belakangnya seperti ini. Ini ada hasilnya, terus ini untuk pentokan ke dalam ya guys. Ini ada kodenya ini, tapi udah aus kodenya guys. Kalau yang wah depan sini ada kodenya ini. Ini ada angkanya, terus yang anu nanti ada kodenya lagi guys. Modelnya seperti ini, barangnya bekas guys. Ini lama nggak kepake, ini udah dratnya itu udah ada yang aus, udah bolong, ini bolong ya. Dulu nggak tahu untuk apa guys ini guys, kok dibolong ya guys. Oke, terus bahas yang ini yang tutupnya. Ini kondisinya utuh ya guys. Terus ini ada kodenya, itu model apa D, terus di strip itu ya guys, itu original. Terus ini ada angkanya, ini A1. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk pelengkap saja ya guys, ini guys. Ini biasanya harga itu sekitar 100 ribuan itu untuk depan dan belakang guys. Jadi sepaket ini 100 ribuan guys jualnya ya guys. Nah, ini buat untuk pelengkap saja, untuk simpanan juga bisa guys. Nanti ya bos, sewaktu-waktu membutuhkan ini untuk modifikasi. Oke, ini cuman penjelasan sedikit dari saya ya guys. Ini untuk bahannya itu aluminium berkualitas ya guys. Ini dari tahun 69, ini 69 70-an ini kondisinya ya seperti ini, udah lumayan bagus. Oke, terima kasih sudah menonton, tetap subscribe.